pulang. Sedih loh kalau Mas pulang, aku pulang loh. Pulang. Pulang. Eh, ngapain dadah ke gue? Assalamualaikum, guys. Mari kita sahur bersama. Ya. Aku makan tape. Cuma ini enak banget sih. Tapenya parah. Sama Mas ini Mas. Kok sama Mama ini kembaran kita bajunya guys. Pink. Aku abu-abu. Nah, ini lagi ngajak nih. Udah malam gini, belum di rumah lagi di mana? Aku lagi makan, soalnya sekalian cari makanan buat sahur pasti sebenarnya sih sama Mama. Subuh makan lagi enggak dong? Ya udah subuh. Kalau subuh makan lagi enggak jadi puasa lah. Makan tape, Bu. Tape roll digoreng enak banget. Tape roll itu kesukaan aku banget. Enak. Tapi aku udah makan terus dari tadi jadi kayaknya enggak bakal makan lagi deh. Banget. Rame banget lagi di coffee shop aku. Aku lagi kalangan jadi gak puasa, maaf. It's okay. Kalau nggak bisa puasa nggak apa-apa, tapi ya bisa diganti dengan tetap berdoa sama Allah, berzikir. Ya. Anyway, kalian jangan kaget ya, aku tuh emang makannya banyak banget, parah. Aku tuh doyan banget makan. Emang kalau makan harus jadi tinggi, apalagi udah kurus gini. Spill etalase yang bisa dapat Nabila. Tutor hijab Bill. Ini tutor hijabnya gampang banget sih. Ini kan segi empat di sini nih. Kalau boleh. Habis itu, yang ini tinggal ditarik ke samping.
cantik juga ya guys. Terus yang ini, tadi kan ditaruh di sini kan. Mohon maaf nih, kasih jangka pengguna suara Vespa kak, yang ada juga suara. Yang ada juga suka bajaj. Nap, gak pernah ke Jepang lagi. Belum ada kesempatan lagi sih kak ke Jepang. Lebih pengen kayak umroh. Umroh terus. Amin. Nabila lebih kalem ya, kalem apanya ya ampun. Biar Nabila JKT kan emang gue. Kemayorannya di mana nih? Kemayorannya di mana guys? Kata mama. Bisa request deh kemayorannya di mana? Eh suara aku kedengeran nggak? Belum ada kesempatan lagi nih meet up sama Kamelody. Kak, jika kakak ingin nikah, tujuan nikah karena apa? Tujuan nikahnya pasti karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Dan ngejar ridho-nya Allah. Karena kalau cuma tujuannya dunia semata tuh kayak berat sih, pasti menjadi pernikahannya menurut aku sih. Makanya sebelum nikah kita wajib banget untuk mempelajari ilmu agama dengan baik guys, baik kita dan suami kita. Nabila tadi pada nonton bola gak? Masih ya nonton bola ya? Tadi aku nonton Spanyol sama Kroasia. Tadi nampak bola 3-0 ya? Tadi nampak apa? Mari kita aminkan ya teman-teman semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mudahi. Tuh, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 1000 kali mulai dari subuh sampai asar. Setelah asar banyak doa cuma banyaknya itu ada mengingatkan terima kasih. Karena besok karena ini Arafah ya, bukan besok yang mulai tanggal besok nanti ya. Subuh nanti dan mulai asar. Makan Nabila, hai. Kan rumah di kafe enggak? Kayaknya iya deh, cuma kemana nih. Itu mamanya ya, Kak? Iya. Aku kalau nongki selalu sama mama. Kalem banget gimana? Gue masih sama kali. Kebayoran lama, Bill. Ya, rumah nenek aku. Anyway, teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Kalem banget kok sama mama. Enggak, masih sama. Anyway, teman-teman jangan lupa ya sholat tahajud. Jangan lupa berzikir. Jangan lupa juga baca Quran. Apalagi ini kita harus... Besok kan udah lebaran haji tuh. Jadi kayak kita kalau bisa benar-benar puasa. Kak, selama ini kakak kalau sering sharing curhat yang paling deep itu sama siapa? Sama Allah sih jujur. Sama Allah, karena kadang kalau sama mama atau sama orang tua kadang takutnya membuat pikiran mereka nambah juga.
Hai Kak Eka. Kak, ini gue lagi nongkrong di ini tahu Kak, yang kayak kopi yang di Bekasi H itu loh Kak. Di Bekasi, di Bekasi yang di H itu. Allah mabari. Ini cabangnya. Bener, cabang. Jo, aku nggak ada tembeman sih makan dulu. Buat anak kos. Kalau aku sih biasanya makan telur dadar sama nasi tuh udah oke banget ya. Telur dadar pakai nasi, pakai tempe. Enak. Sarapan enak kasih yang enak lah. Bisa ngasih puasa ya Kak? Iya dong. Ngobain perasaan katanya. Aduh jangan lah Kak Adit. Jadi kalau kita puasa terus pas siang-siang gak sengaja telan tentang puasanya batal nggak? Ya nggak tahu. Selain batal puasa, lo kayaknya nggak hidup lagi ya? Nelan tentang. Kalau siang-siang nelan tentang batal nggak puasanya? Nelan tentang. Sama mama berdua aja, nah sama teman aku satu orang lagi. Berat tiga kita. Buat temennya ini mamaku.
Mas ini mandikannya teman Ayu. Disuruh pakai gula batu bukan kak? Ah itu mah minuman kesukaan aku pas teh pas SD ya mohon maaf. Masih cicak kak ini nanti di sini kan 24 jam karena itu agak kenyang sih, ini udah mulai kenyang nih Nabila gitu. Halo Tante, apa kabar? Anda baik? Semoga posnya lancar, amin. Kami enak. Soalnya kami 24 jam. Jadi masih rame. Fek deh. Emang katanya mau dibawain apa tuh ada yang bilang tuh? Siapa? Friends. Ada bawain, aduh kita doakannya. Yang penting doa aja. Lu capek. Tapi bukan tape deh ya. Bila aku punya lengkap atau tapi kamu tahu, tapi bingung mau diapain, mau dikasih ke aku nggak kak? Nah, aku simpan, dikirim. Teman aku tadi, tengah malam nggak takut gendut, takut sih sebenarnya. Cuma dia berapa lama? Nampaknya pakai tren, cara baju. Temen gue lama, tadi ke toilet lama banget dia. Udah keluar, udah disikatin sih toilet. Temen aku ini guys, buaya besar. Ngajak lu gak? Enggak. Siapa? Kali. Kali. Makeup gue sama temennya kan ya? Hah? Oh, gimana sih gue izinnya cas cari ini gue gak bisa ya? Mirip Nabilanya. Mirip Nabila dekat sama kan emang gue? Temennya. Tangannya dia ketutupan gue. Gue baca Al-Ikhlas ya? Banyak-banyak ya? Ada sikan lo masuk kesini? Kenapa aku minta lindik? Gak dipegang sama dia. Ya kan tapi gue samping gue, di samping gue kan? Gue dudukin kan? Gak hilang tapi kan? Ica, sikan gue nanti hilang ya? Enggak, tadi udah di rumah kok. Bukan di rumah, nanti gue bawa.
Tadi udah di rumah, ini gak bawa sekarang, Pak. Loh. Enggak, tadi gue panggil lagi, bawa. Mah, ada zikran aku gak warna putih? Warna putih. Iya. Ini kayak ngobok-ngobok apa sih? Gak tau. Gak apa ya, iya. Kok ini gak bisa, Cak? Disini? Gak terkenal. Oh gitu? Gak mungkin lah, ini lagi lebih gak terkenal. Emang gak bisa dicari ya? Pikirannya hilang lagi ya? Bisa? Bisa. Ternyata kita beli lagi deh. Bukan, I can see. Bisa dong dicari namanya. Apa? Dalam saya aktivitas satu-satu kayak online atau enggak gitu. Oh, ya enggak, itu di non aktif. Ini senior jaket. Iya, ini senior apa? Ais. Senior, siap, Nyo. Siap. Oh, ada yang bilang gini. Ya senior jaket, bukan lu. Oh. Senior apa nih? Ini Inggris apa nih? Kata apa ya gua malu. Ngosing-ngosing terus enggak ditonton lu. Tangan lu awas, kan gua gak kelihatan. Tadi ada yang nanya, gimana Ca? Kayak punya mama aja nih. Nah. Eh Ca, apa kasih? Kak. Oh. Ih, masa hilang sih? Coba di tas kan. Tadi tuh gak ada. Emang lu gak banget? Ada. Oh, berarti di mobil? Allah, kok hilang lagi? Ada di itu. Iya, Mak. Aku yang bawa soalnya tadi. Aku yang bawa. Tuhan sama pakai Yupi, bukan pakai Yupi sih. Makanya aku manggil Yupi kakak, kakak kecil. Dan Yupi manggil aku adik kecil, dedek kecil. Karena aku walaupun adik-adik tapi umurnya kayak umurnya lebih muda tapi mukanya lebih tua. Ngerti enggak? Adiknya Nabila. Boleh bila barat terasa motor shot, fotopacknya buat kamu. Dia punya boleh. Fotopack kamu, tapi nggak berhijab. Iya, makanya aku suruh balikin ke aku aja. Ya udah, tapi itu shot temannya. Kalau ketemu. Baju? Cupi, pacar. Rumpi, rambut. Aku sama Ica hari ini kembaran guys, hijabnya. Tapi aja pakai ini kelihatan kurusan ya. Gue udah kenyang jadi yang pasti gue nggak mau makan lagi pasti sahur. Oh, jadi ini pasti sahur. Oh iya betul sahur. Kamu juga ya? Kamu kan? Kamu juga ya? Iya, aku juga. Apa? Siapa yang ada? Masa ada ya? Beli fotopack lu mahal banget sekarang, masa sih? Kalau bisa sih jangan dijual lagi sih. Bentar ya, berarti si Mbak Dewi pesennya ya sama dong, fotonya dikirim ke mas-mas yang tukang. Enggak, emang ternyata ada casing ini langsung gitu. Tanpa harus Mbak Dewi telepon. Bisa sih. Dia juga banget, deket banget. Dia ngeliat wallpaper gua. Terus dia melihat di Sobi ada. Gua pengen lah cari yang disamain. Enggak, cari yang kelinci lah. Ngapain gua nyamain domba? Lu gua enggak suka domba. Maksudnya kamu. Kamu kayak domba. Biri-biri dah. Alam Bloy tahu dia udah nikah, Kavi. Ini fans lama gua aja. Kavi. Halo, Alfie. Anaknya namanya Nabila. Enggak, ini ngasih Nalfi. Kalau enggak salah ya, gue lupa ingat sih. Iya, halo Wakbar. Ini tapi aku ngomong-ngomong ya, aku pengen banget ya punya suami yang mengagumi aku. Iya gak? Lo pasti pengen punya suami yang mengagumi lo gak sih, Cak? Lo pengen gak sih nikah sama orang yang mengagumi lo? Bukan mengagumi yang gimana, cuman artinya dia kagum gitu punya kita, dia bersyukur punya kita gitu, mas. Insya Allah. Amin Allah. Bil gue di belakang lu. Enggak, lu
bongkar, lu bongkar di belakang gua, nggak ada apa-apa. Aku mau ngagumi lu mil dari SD ngasih ceramah dong ma. Kak, transformasi kakak yang Amerika kan gak suka sama sekali apa? Maksudnya gimana? Jadi perubahan kakak setelah kakak sejauh ini tuh apa yang gak ngomong? Ya maksudnya apa dulu jawabannya, gue gak tahu. Kayaknya sih gak ada. Kayaknya kan Nabila sih ini kalau bersama transformasi tuh kayak lalu sekarang seperti ini tuh apa yang gak lu suka dari perubahan hidup lu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau gue sih alhamdulillah, maksudnya kayak semuanya kita gua, terima gua, ya prosesnya. Eh, cak kan jadi gue jujur gue bersyukur sih, maksudnya kayak apa itu namanya kehidupan kan pasti kan tetap berjalan, kita pasti ada hal yang kita makin dewasa kita kayak kadang nggak terima kan untuk kenapa sih aku harus melewati ini, kenapa aku harus mendapatkan ini. Tapi kalau aku tuh tipe kalau orang yang kalau ngelihat masalah datang ke hidup aku tuh kayak udah ambil hikmahnya aja. Tambah kan kita yang sekarang adalah proses dari yang kemarin-kemarin kita lewati. Cakep. Aku mau ngibus, aku mau ngibus. Sejak dalam kandungan. Lu bapak gua. Bagusan bibir mbak yang belakang. Oh, yang belakang bagus banget dia di ini di sulim. Sulim. Bibir yang mbak bagus yang belakang. Iya emang tuh. Bahkan di stil. Pasin gigi. Sebenarnya itu ada apa ya cak? Lampu, meja, kaca, manusia. Manusia. Tapi juga lo banget sih kumis. Lagi ada acara sahur bareng nih. Acara sahur bareng sama tewek-wek pink, abu-abu, hitam. Kan tadi kan gue judulnya sahur bareng Nabila. Ada yang nanya, kan Nabila besok kosong gak? Ya kan tadi kan udah dibilangin ya. Ya ampun makin deras sih hujannya. Guys, di sini lagi hujan deras banget, parah. Ya insya Allah kita pulangnya besok pagi ya. Astagfirullah. Lagi di kafe kapo, iya. Bil pasti suka gak sama reuni gen 1? Jujur udah jarang. Tapi aku sering ketemunya malah sama teman-teman SD aku. Yang dulunya jarang ketemu malah sekarang sering ketemu. Yang dulu sering ketemu malah sekarang jarang ketemu. Itulah kehidupan ya, siklusnya kayak people come and go. Jadi kayak yang sering ya maksudnya kadang kita suka kangen ya cak sama hal-hal yang dulu kita dalam dapetin gak sih? Ngerti gak? Ya kan? Orang Sunda ya? Gue enggak ya? Gue ada turunan sih mungkin tapi enggak yang Sunda banget kayak dia nih. Sunda Belanda. Cuman lu tuh pengen Jepang ya buatan papang gue. Berarti ada singkatannya sih, Cak? Dia kayak tanya tuh gue sini bareng apa kalah gue ya kan? Iya kan? Wanita posong, Ben. Jangan lupa ditapak, guys. Manis banget ya? Coklat asli. Manis banget, kenapa ketemu? Manis. Ah, sumpah. Sumpah asem, Cak. Tadi soalnya gue tambahin air. Gue bilangnya gitu. Angkat, Cak. Ayo kan, yang tadi kan? Apa? Yang tadi kan? Bukan. Oh,
mau langsung sok kalem. Di Kemayoran gimana? Kemayoran yang 24 jam, setahu gue cuma Kaizen. Nah, itu Kemayoran sih. Itu Kemayoran, masuknya sama sih. Kalau lo lihat di... Masih inget gak waktu kena bukti, kena bentuknya? Enggak, aku gak usah nih. Iya, ayo udah penuh. Mana? Kalau pakai cheddar bagus sih, aku pakai cheddar aja. Amin. Masih ingat kan juga sokanya masih lah. Tapi aku mau nanya ya, cowok lebih senang pipi ceweknya kurus atau lebih cabi? Menurut kalian? Ya nggak, Cak? Lebih senang lihat pipinya cabi apa kurus? Gak bisa dicubit ya, iya dong. Walaupun jomblo. Ada yang nanya, Kak, kalau lakinya pengen poligami, reaksi Kakak gimana? Kalau reaksi lo gimana, Cak? Nggak mau kalau saya. Dari... Gue tidak menentang syariat dalam Islam seperti itu ya. Tapi kalau gue, lebih baik gue bilang dari awal, gue nggak mau. Kalau misalnya mau, jangan nikah sama gue, gitu. Setuju. Kalau emang pun harus terjadi, ya gue lebih baik mundur sih. Gitu. Kalau gue, nggak semua punya prinsip. Punya prinsip yang berbeda ya. Kalau aku sama Ika sama, tipenya kayak, ya... Aku lebih baik bilang dari awal gitu, kayak gue gak mau. Kalau emang lo pengen menginginkan seperti itu, ya lebih baik gak usah sama aku. Pria itu berani melewati sarang lebah hanya untuk mendapatkan madu. Tapi pria tidak akan berani melewati seorang istri untuk membawa seorang madu. Widi, jadi pengen beli madu, Kak. Iya, jangan lupa ya guys, sholat tahajudnya. Itu baju apa kardigan kardigan? Baju. Jangan lupa sholat tahajud, jangan lupa sholat tahajud, sholat dua rakaatnya. Kan jam berapa sih? Jam 2 udahan ya. Itu juga udah malam banget. Kok gak ditarik malu? Enggak. Kan udah ngomong. Kayaknya malu juga lagi nonton ya. Enggak. Dia live juga. Bukan apa ya? Enggak lah. Kenapa sih percaya? Itu tuh joke. Is that jokes? It's a joke. Kak mampir bakso Malang Enggal di mana tuh? Enggal. Oh, di. Lu enggak usah-usah tahu, Cak. Lu enggak usah-usah tahu. Males banget gue kayak gini. Sumpah deras banget tujuannya ke. Jadi bikin pengen ini deh, nginep di sini deh aku. Itu mamanya Nadira. Mana ini? Ini mamanya Nadira. Iya emang, Salim nak, Salim nak. Om Ayu, Om Ayu dipanggil tuh. Apa? Gak apa-apa, lucu aja. Mau pakai lagi video pak? Apa? Kenapa? Emang kenapa? Gak apa-apa, lucu aja. Oh, gemes ya.
Kak, pengennya punya laki-laki yang kalem apa introvert kayak Nabila? Kayak Travis. Aku suka sih sama cowok yang ada masanya dia kalem, ada masanya dia Travis gitu. Ngerti? Jadi kayak ketika aku bawel, dia bisa dengerin. Dia bisa jadi pendengar yang baik, tapi ketika aku lagi sedih, ketika aku lagi bete, dia bisa jadi pelipur lara aku gitu. Kalau aku gak masalah sih, mau ceriwit, mau diem. Yang penting kamu. Hmm? Yang penting orang kamu ya. Iya, yang penting saya. Oh iya benar. Inggris lawan Persija kayaknya. Di sini juga ada musolanya. Parah sih, parah. Tadi habis sholat itu saya sholat lagi. Aku banget katanya ada yang ngomong aku banget. Aku banget katanya ada yang bilang aku banget. Siapa ngomong aku banget itu kenapa dia bisa bilang aku banget? Amin Allah mabar. Tadi ada yang bilang aku banget gitu katanya. Pas apa kakak merasa inner child kakak keluar? Menurut apa? Inner child tuh keluar tuh pas kapan? Kalau gua, ya? Kalau lagi bete, kadang sukanya kayak pengen dimanja aja. Gua juga. Kalau lagi bete, lagi sedih, gua pengennya kayak dimanja banget parah. Kayak kadang. Sama kadang kalau suka buru-buru tuh kayaknya pengen kayak lu mertun aku gitu kayak pengen gitu sih cuman ya nggak bisa. Tadi udah tutor hijab ya tadi ya. Ini mama aku, ini nenek. Ini mama, ini teman aku. Aku tante kayaknya, tangga aku. Tetangga bener, kita kan tetangga. Iya, tetangga beda komplek. Ini Nabila tolong sampein ke teman-teman yang jilbab hitam, salam kenal, senyum dia manis. Untung yang ini, kalau lu bilang yang pink, gua sikat tuh. Punya bapak gua. Yang ini punya bapak gua. Yang ini punya siapa sih lu? Bapak yang punya. Gak ada, gak ada. Kita kok sama aneh. Dia kita terewek-wek, sini guys. Iya, tuh. Sama motifnya beda warna aja. Betul. Beda nama sama rasa hidup. Saya nggak tahu saya apa. Bau nih mana sih kalian ambil? Ada lagi layar. Beri baca kak. Kalau aku kalau punya anak supaya yang gemuk apa agak gemuk? Gimana sih? Yang penting sehat. Kalau aku tergantung ya. Kalau emang tipe kalau dia siap badan anak-anak itu kan beda-beda, paham gak? Kalau emang dia bentuk badannya tulangnya kurus, misalnya kecil, ya emang susah gendut gitu. Ya nggak bisa juga dipaksa nggak sih kalau emang dia tipenya gitu, walaupun dia lahap banget makannya, minum susunya, gitu-gitu. Menurut aku ya yang penting ya sehat aja sih. Gitu. Oh, ngapain Cak Juin? Kayaknya Nabila pesona cewek tantum deh. Menurut lu gimana? Dia nih yang 18 tahun temenan sama aku. Tanya dia. Jadi gua gak bohong ya, maksudnya dia yang nilain 18 tahun ke temenan tantumnya gimana? Lebih ke country, kotaknya. Hei, gua kalau makan gitu ya, yang ada di sana gitu ya. Enggak, misalnya kalau menurut lu gua tantum apa enggak? Tantum dalam segi apa? Enggak, iya kenapa lebih ngomong? Enggak, gue sepulis chat. Enggak, beda. Kalau tantrum tuh yang kayak dia marah meledak-ledak. Nabila tuh bukan tipe kayak gitu. Cuma dia orangnya periang aja dan dia agak heboh. Tapi ada kalanya gue bener-bener kayak kalau lagi bete marah ngambek. Gue juga pernah nunjukin kan, Cak? Tapi enggak tantrum loh. Tantrum tuh kayak gimana sih? Tantrum tuh kayak dia marah meledak-ledak. Tiba-tiba kayak gak tau kenapa bete gak jelas gitu. Kalau kan memang marah tapi yang kayak yaudah diemin aja. Gue bete pasti ada alasan sih. Iya iya tapi kan diem, bukan yang marah meledak-meledak gitu kan. Semua orang jadi didusuin, semua orang jadi dicuekin, semua orang jadi didimin. Oh enggak, jadi enggak kalau di...
kalau aku biasanya kalau misalnya ada masalah diselesain, diomongin. Misalnya gue marahnya sama lu. Iya, makanya kan gue gak marahnya sama lu. Ya, akan gua, sama gue aja. Tapi gue tetap diem, gue pengen, gue jadinya ke semua orang gak bisa ceria dulu. Jadi pengen diem dulu gitu loh. Tapi gak dia artinya marahin semua orang. Misalnya kayak gue ngambek aja sama lu, tapi iya. Gue kayak udah gue pengen diem aja, gue gak pengen ngecok. Jadi gue gak keluar-keluar, jadi gue bener-bener kalau bete, gue bener-bener kayak diem gini. Kayak diem aja gue bete gitu. Toilet aja. Lihat Nabila ngomong kayak ketawa mulu bawahnya ya. Menurut lu gimana, Cak? Kasena gak punya? Kadang. Gak tau, emang iya ada Kasena? Ariel Tantum, Ariel Tantum gak sih? Coba Cak, coba Cak. Inggris. Inggris sama siapa, Cak? Inggris sama Bandung kayaknya. Gak tau, belum melihat. Abangnya? Nabila tinggal mana sama kafe? Tinggalan kafe dong. Apa? Oh, si pertama yang menolakkan JKT karena suka. Dulu kan kemarin kan training kan juara-juara Eropa dulu. Kalau lagi berarti dan sekarang udah lagi juara-juara lanjut pokoknya udah gak boleh sahur ya kak, kan kita tinggal di Indonesia. Kalau yang aku pernah baca dari komennya Teh Yunda, istrinya Bang Dennis, kalau kita tinggal di Indonesia, kita ngikutin di Indonesia aja walaupun bisa sahur. Menurutmu status masa lalu itu penting gak? Misal lu pernah nikah, punya anak, dan lain-lain. Menurutmu status masa lalu itu penting gak? Tergantung ya kak. Oh maksudnya yang mau nikahin kita nih, dia dulu udah pernah nikah gitu. Terus punya anak. Lu bilang enggak? Kenapa? Kalau aku agak masih berpikir dua kali. Dan aku pengen tanya kenapa alasan dia berpisah dengan istrinya yang dulu. Itu akan menjadi alasan aku akan tanya dulu misalnya kayak kenapa gitu loh, paham gak sih? Karena kan ya kalau kita masih gadis gini kan kita juga belum pernah punya pengalaman menikah. Makanya kita tanya lu pisahnya kenapa. Tapi anyway kalau anak, soal anak sih kayak kalau gue ya, gue sayang banget sama anak kecil sih. Jadi kayak gue fine-fine aja soal itu. Cuman kayak gue harus tahu dulu alasan sama masa lalu cerainya kenapa dan apakah dia udah selesai dengan masa lalunya atau belum. Karena yang bukan, maaf ya, maksudnya yang bukan juga pun juga pasti mereka punya masa lalu gitu. Misalnya dia cowok nih, belum pernah menikah tapi dia punya masa lalu. Itu gue juga pasti harus bisa menikah dengan laki-laki yang udah selesai dengan masa lalunya, Cak. Kalau enggak kesian kita dulu, bener gak? Lu kenapa, Cak? Berat juga ya pertanyaannya Kak Afi ya. Enggak, kalau itu kan ditanya masa lalu itu penting apa enggak? Ya penting. Tadi gue bilang enggak ya? Oh bukan, statusnya loh. Bukan kayak masa lalu lu pernah ngapain aja gitu, enggak. Kalau gue, iya makanya enggak. Kalau ditanya statusnya enggak, tapi kalau penting-penting. Paham enggak? Nanya status masa lalu dia, kayak misalnya maaf ya dia dulu pernah nikah apa enggak gitu loh, Cak. Dia udah, dia punya anak apa enggak. Tapi kalau gue korek-korek masa lalunya dia, gue gak mau. Paham gak? Maksud gue beda kan? Tapi kalau misalnya korek-korek kayak kamu waktu dulu pernah ngapain aja masa lalu, aku gak pernah. Karena menurut aku semua orang punya aibnya gitu kan. Tapi kalau status itu wajib. Kayak kamu udah pernah nikah belum sebelumnya? Kamu masih gadis atau ibaratnya kamu belum masih apa sih kalau laki? Ya misalnya udah menikah belum, itu kayak gitu lah. Satu masih gede, satu udah menikah, kayak gitu lah. Makin malam makin berat deh pertanyaannya ya. Hah? Kalau udah tunangan tapi dinikahinnya masih lama gimana? Lamanya berapa? Lamanya berapa? Lamanya... Lama kan relatif ya? Iya makanya. Kita kan pasti kan, kita kan pasti tunangan juga kan menerima tunangan karena kan kita tahu ya konsekuensi kita pengen nikah itu kapan, ada waktunya gitu. Jadi menurut aku kalau masih kita bisa sanggup untuk menunggu relevan waktunya, it's okay sih. Dan alasannya kita sebenarnya dari tunangan ke nikah itu sebenarnya gak boleh terlalu lama, Cak. Iya kan, karena memang supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif gitu, atau misalnya kita kadang bisa berubah pikiran lagi kan. Ya istilahnya paling lama kayak orang 6 bulan deh, paling cepat 3 bulan deh, Cak. Apa bahkan bisa sebulan sih? Bahkan ada yang orang, sepupu aku gak pakai tunangan loh, Cak. Langsung nikah dia, sat-sat gitu loh, Cak. Kamu kok, tapi bukan kamu di
Gue itu arepan sih, Faris. Kok nangis? Nangis ya? Nangis. Guys, kita ngantuk guys. Padahal kita dibangun sore loh. Gue tahu kan bangun sore. Malam. Matanya minus berapa bilang? Enggak ngantuk, cuman keluaran mata, mata gue perih. Guys, please diamin aku Ciko, aku lagi di luar. Coba deh. Tadi no. Lo mikirin apa, Cak? Kan sih? Ya fans gue lah. Fans gue. Kenal lu. Ya, sumpah gue masih banget. Jangan nangis, Cak. Aku sepupu. Itu malah aku sepupu bener banget sih. Gimana kemauan kedua pihaknya aja. Blazer yang dipakai postingan terakhir beli di mana kak? Punya mama. Roja. Dia jemput ya, dia cek balik yuk. Guys, aku minta maaf ya, kayaknya aku harus selesaiin live ini karena teman aku ngantuk banget. Aku gak tega sama dia, aku takutnya dia ketiduran di jalan kan. Lazabel. Lazabel. Comment is thank you. Kalian keren ya kalau pagi-pagi ini masih pada standby. Ya satu doang sih, gimana menurutmu? Ya baik lagi tadi kak, kayak aku harus tahu dulu kenapa pisahnya gitu. Lagi menurut aku kalau rumah tangga kalau emang masih bisa dipertahankan alhamdulillah dipertahankan ya gitu selama itu tidak melanggar syariat dan prinsip agama sih itu oke banget. Selamat ulang tahun buat hari ulang tahun ya pertemuan Umri. Ya udah guys aku pamit dulu ya. Nama lu siapa? Cece, Clarissa, Clarissa. Saya Clarissa. Saya Nabila. Kita saya pamit. Enggak kompak nih, kurang briefing. Ngantuk lagi dulu. Saya Clarissa. Saya Mama Nabila gitu. Ya, saya apa sih itu namanya? Ini nih. Iya, aku tahu. Saya blue. Dia tuh kami berdua blue. Say why? Saya? Bye. Mukanya standar semua. Maaf bang, muka kita bukan standar, emang kita motor. Muka kita lebih ke kenal banget pot. Kak, astagfirullahaladzim kak. Siapa bilang sih muka kita kayak standar? Kalau kakak ngomong kayak gitu, sama aja kakak menyakiti ciptaan Allah. Iya gak sih? Padahal kita bersyukur banget loh muka kita standar kayak standar motor gini ya. Pulang kak, berbagi kasihan temannya, udah balik-balik saya. Gue gak tega sama lu, biar udah gituin gue. Ini apa ya, Cak? Cak, ini apa ya nyanyi ya? Bluetooth? Ini Bluetooth Blue Jeans? Angga. Angga kan? Bukan. Gangga. Blue Jeans. Ini Bluetooth. Gangga. Ini Gangga kalau lu ganggu. Canda cak, harus kak temannya merem, yuk nih pulang-pulangnya. Merem, tidur, 1, 2, 3. Undertone, lu apa sih undertone? Apa cak undertone? Aku yellow. Lu aku baca menurut kamu? Cool. Kok gue cool? Cool undertone, kak ini coba nih cara liatnya di sini. Enggak, no. Lihat dari ininya, ini kan lu agak rada biru sama hijau kan? Ungu. Kalau gue kan hijau. Kalau hijau ini yellow undertone biasanya kalau ungu. Coba nih, oh ini ada ungunya nih ya. Lihat ya guys. Ungunya nih. Itu biasanya cool undertone.
Kalau lu? Kalau hot dia kayak hijau. Gua cool tadi kata lupa, lu hot dong. Udah kelihatan lagi. Aku hijau urat-uratnya jadi aku yellow undertone. Undertone saudaranya Undertaker. Undertaker. Ya Allah, enggak boleh gitu dong kalian. Itu nanti boleh di-search sedikit aja tuh. Gue gak tahu. Tahu, gue tahu. Tapi gue gak mau ngomong aja. Kayak nanti biar orang yang pada baca sendiri aja. Yaudah, aku pulang dulu ya teman-teman. Karena aku kasihan banget sama teman aku, dia udah ngantuk banget. Ini dari Bluetooth. Aku ku. Oh ya. Jangan lupa puasa. Nah, lo kan itu enggak kelihatan dong. Pasti iya. Kelihatan kok. Guys, jangan lupa baca Al-Ikhlas 1000 ya, Ma. 1000 dan zikir juga. Terus jangan lupa salat rakaatnya, salat hajat dan tahajud kalau bisa. Terserah mau hajat atau tahajud sih ya. Terus apa sih udah itu aja sih. Ada mau disampaikan enggak, Cak, buat keluarga? Tolong buat keluarga saya yang dimanapun berada. Cariin saya. Bapak Adi lu belakang nonton. Oh, iya. So, jangan lupa, ya terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya, puasa. Ntar lagi aja nih. Ayo. Masih lama. Ayo. Masih ada aja tuh, gak bisa habis. Jangan lupa sholat aja. Enak banget. Amin, Masya Allah. Masih lu ngomong apa sih? Semoga terus istiqomah, amin. Yaudah teman-teman semuanya, maafin pembahasan kita selama live tadi. Barusan ada salah-salah kata. Gak nyangka, udah mau sejam. Ada salah-salah kata atau ada salah perbuatan ya, yang kita gak sengaja. Bukan dari otak kita dan dari titik-titik sih. Dan ya karena hujannya udah mulai agak berhenti. Jadi aku kayak pamit dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Ada pantun? Cakep. Belum. Oh iya. Si Nabilah kuliah hukum. Cakep. Assalamualaikum. Salam. Jangan-jangan beli putu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Kok ketawa? Oh iya. Oh iya, dari gue sambung. Si Nabilah kuliah hukum. Jangan-jangan beli putu. Nggak nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut ya. Aku ya, lempar lanjut, gitu. Ya, lanjut dahan maksudnya. Lu pamit ke sana. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Aku Nabila. Saya Clarissa. Kita pamit dan undur diri. Saya Nabila. Kami dari Tio Wek Wek. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya menjelang hari Idul Adha ini. Semoga kita semua hatinya selalu dibersihkan, disucikan. Amin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Bye bye guys.